badminton expert ya halo badminton lovers balik lagi di channel youtube badminton expert dan di video kali ini kita akan membahas 7 pemain bulu tangkis ganda putra yang menempati ranking satu dunia terlama secara berturut-turut teman-teman nah oke okay, teman-teman uh, sebelum kita membahas videonya Sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video aku, teman-teman, uh, dan juga yang sudah mensubscribe, mungkin uh, like dan share, teman-teman. Ya, terima kasih buat kalian, badminton lovers. Uh, semoga apa yang aku bagikan di channel ini bisa, ya, setidaknya sedikit bermanfaat buat kalian semua, teman-teman. Ya, nah, oke, okay, teman-teman, uh, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke, okay, di posisi ketujuh. Ada Boy dan Mogensen Nah teman-teman Pemain ganda putra dari Denmark satu ini Cukup lama uh, menempati ranking satu dunia teman-teman Yaitu uh, Sebanyak 6 bulan 28 hari Dimulai dari tanggal 1 bulan 11 tahun 2012 Sampai dengan tanggal 29 bulan 5 Tahun 2013 Nah yaitu total 6 bulan 28 hari teman-teman Nah Boy dan Mogensen adalah salah satu pemain legend yang mungkin bahkan sampai sekarang masih main teman-teman Di level internasional teman-teman Nah tapi uh, Jujur aja aku cukup uh, Suka melihat cara permainan mereka ini walaupun dengan Gaya permainnya agak berbeda dari pemain-pemain kita teman teman ya tapi e, mereka adalah salah satu musuh berat dari e, dari negara kita atau dari negara manapun teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mengidolakan mereka, e, silakan tinggalkan komentar kalian. Kapan sih e, kalian sukanya? Maksudnya di momen apa kalian suka melihat Boy dan Mogensen ini, teman-teman? Oke? Okay? Silahkan tinggalkan komentar kalian ya Oke okay. Oke okay, next di posisi keenam Masih ada Boy dan Mogensen teman-teman Menempati urutan Kesatu dunia Ranking satu dunia Yaitu dari tanggal 11 Bulan 11 2010 Sampai dengan tanggal 22 Bulan 6 2011 Total 7 bulan 11 hari Wow cukup lama teman-teman Dia berada di Peringkat 1 Yaitu total 7 bulan 11 hari Nah Lagi-lagi uh, nih buat teman-teman Yang mengidolakan kedua pemain Ganda putra dari Denmark ini Langsung tinggalkan Komentar kalian Di momen apa kalian suka melihatnya Dan pada saat melawan siapa Jika kalian masih mengingatnya teman-teman Silahkan tinggalkan komentar kalian ya Oke okay. Oke okay, next Di posisi kelima ada The Dedis, Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan. Total peringkat 1 selama 8 bulan 23 hari. Yaitu dari tanggal 21 bulan 11 2013 sampai dengan tanggal 13 bulan 8 2014. Nah teman-teman The Dedis salah satu pemain legend Pasti kalian semua tahu teman-teman ya kalau uh, badminton lovers Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan bahkan mereka uh, nggak langsung berpasangan. Karena sebelumnya Hendra Setiawan bersama Markis Kido dulu teman-teman sampai akhirnya dia berpasangan dan sudah meraih uh, kejuaraan dunia teman-teman ya. The Dedis Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan Nah, ini aku sangat mengidolakan e, sosok keduanya ini, dan bahkan sekarang masih main. Mereka, teman-teman, cuma memang sudah non-platnas. Teman-teman, jika kalian mengikuti, nah, ada di sini adalah e, banyak sekali panutan dari panutannya, dari e, pemain ganda dari negara-negara lain. Teman-teman, ya, pastinya kalian sangat mengidolakan, apalagi ini dari negara kita, teman-teman, Indonesia. Nah, jika kalian mengidolakan sosok The Dedis atau Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, silakan tinggalkan komentar kalian di momen apa kalian suka dia atau uh, sepanjang permainan kalian suka semua, teman-teman. Tinggalkan komentar kalian ya. Oke. Okay. Oke, okay, next di posisi keempat ada Fu Haifeng dan Cai Yun. Nah, pemain ganda putra dari Cina satu ini siapa yang tidak mengenalnya, teman-teman? Jika kalian hidup di era uh, Marcus Kido dan Hendra Setiawan uh, pema uh, Siapa ya Leong Day. Leong Day Dan Pemain dari Malaysia juga Nah kalian pasti uh, Melihat nih uh, Gimana pertarungan sengit Antara Raja ganda putra dari Cina ini Dari Indonesia, Malaysia, Korea Juga Denmark teman-teman Nah Total 11 bulan 28 hari yaitu dari tanggal 23 bulan 6 tahun 2011 sampai dengan tanggal 20 bulan 6 tahun 2012 Nah, voefeng dan Ceyun adalah salah satu uh, ganda yang paling aku suka teman-teman karena kombinasi maut menurut aku teman-teman ini yang sangat gila dulu tuh sebenarnya ada Fantastic Four teman-teman menurut aku ya ini pendapat aku aja kita bisa sharing nanti di kolom komentar uh, Hendra Kido Liyongde dan aku lupa lagi pasangannya uh, dan pemain dari Malaysia itu teman-teman Kokian Kit ya nah kalau kalian ngikutin itu dulu pemain sangat sengit teman-teman tapi nggak kalah sama sekarang nah buat uh, kalian nih teman-teman yang mengidolakan Uh, Fu Hai Feng dan Cheyun Yun langsung tinggalkan komentar kalian uh, apa yang kalian suka dari pasangan ganda Cina ini teman-teman oke okay? nah oke okay. next di posisi ketiga nah ini yang aku sebutkan tadi Kokian Kit dan Tanbo Tanbo nah jadi ini pemain ganda putra dari Malaysia teman-teman ini salah satu raksasa ganda putra yang sangat sulit dikalahkan teman-teman. Mereka menempati posisi atau ranking satu dunia dari 29 Oktober 2009 sampai 10 November 2010, yaitu total satu tahun 12 hari. Nah, teman-teman, siapa yang tidak mengenal ganda putra dari Malaysia satu ini? Itu uh, sudah sangat legend juga teman-teman, tapi mereka sudah nggak main sama kayak Fu Feng dan Cai Yun tadi. Tapi buat teman-teman yang sangat mengidolakan kedua pasangan ganda putra dari Malaysia ini, silakan tinggalkan komentar kalian kenapa kalian mengidolakannya. Oke. Nah. Next di posisi kedua ada Liong Dei dan Yong Yesun. Nah, ini juga pemain ganda raksasa dari Korea teman-teman Korea Selatan total 2 tahun 2 bulan dan 26 hari <tuh> tapi uh, mereka ini sudah nggak main lagi teman-teman yaitu 4 dari 14 Agustus 2014 sampai dengan 9 November 2016 Nah Tadi 2 tahun 2 bulan 26 hari teman-teman Lee Yong dari Korea ini uh, Adalah Salah satu idola aku teman-teman Karena dia juga bermain di Ganda campuran sama kayak Yuta Watanabe dari Jepang teman-teman Kalau kalian tahu, kalau kalian ngikutin Tapi yang aku salut dari Lee Yong ini Dia Juga sangat hebat teman-teman Main di ganda campuran Gak kalah sama ganda putra teman-teman Jadi memang bisa dibilang ahli hongdae itu defense nya gila tapi kalau kalian ngikutin pertarungan e, beberapa 10 besar atau 5 besar bahkan teman teman e, ganda putra di tahun di eranya mereka ini nah itu memang sangat e, bagus bagus sekali teman teman walaupun gak kalah sama kayak sekarang teman teman ya nah tapi e, buat teman teman yang mengidolakan e, mereka berdua ini pasangan ganda putra dari korea silakan tinggalkan komentar kalian kenapa kalian mengidolakan mereka oke okay? next di posisi ke satu ada The Minions kevin sanjaya Sukamulyo dan marcus fernaldi gideon aku mau disclaimer dulu mereka ini sudah pensiun teman-teman uh, sudah nggak main lagi di ganda internasional teman-teman dan sudah non platnas tahu aku teman-teman sudah pensiun ya tapi nggak tahu kalau Kevin, kalau Gideon, lapangnya sudah resmi dia, teman-teman. Ya, oke, okay. dari tanggal 28 November eh, September 2017 sampai dengan 23 Maret 2021. Nah, tapi eh, yang tercatat di sini itu belum pastinya, teman-teman, dan mereka masih terus bermain. <tuh> sampai mereka tuh uh, sudah dipisah teman-teman atau performanya menurun nah itu sudah nggak ranking satu lagi total 3 tahun 5 bulan 23 hari wow sangat menggila menurut aku teman-teman ini adalah salah satu rekor dari ganda putra The Minions, Kevin dan Gideon yaitu menempati ranking satu ganda putra terlama teman-teman ya belum ada ya setahu aku belum ada yang memecahkan rekornya teman-teman nah Teman-teman, pastinya kalian semua mengidolakan uh, The Minions, Kevin, dan Gideon. Jika kalian, teman-teman uh, yang mengidolakannya, tolong tinggalkan komentar kalian. Apa saja yang kalian idolakan dari pasangan ganda putra terbaik di Indonesia ini, teman-teman? Ya, bahkan di dunia. Nah, oke, okay. tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa. Nah, oke, okay, teman-teman, dari ketujuh ganda. Putra yang aku sebutkan tadi uh, bisa deh kalian uh, sebutkan satu-satu momen yang paling kalian ingat pada saat mereka bermain. Teman-teman, oke okay. <tuh> teman-teman, sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini ya. Semoga sedikit bermanfaat buat kita semua, uh, khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada. Nah, oke okay. teman-teman, saya Abdul Majid dari channel YouTube Badminton Expert, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.